Dig your own grave and go buy tombs. She eat up the dick and she don't use a spoon. I hop in the foreign and then it goes zoom. She too attached, think I need me some room. 12 like my bro, will be out at noon. They dumped me until I broke out my cocoon. If I catch him lacking, your homie is doomed. We clean this block, 30 shots out the broom. Half piss and pop out like it's toast. Hit that bitch once and I gotta go ghost. She see I got power, now she do the most. Internet gangsters get mad, make a post. Bet you I win with my back is the road. Rockin' off white so she think I'm the pole. I jumped in the water. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini kita buka paket yang kedua. Ini ada kiriman. Ini mau kirim token A seperti ini juga bisa, atau mau terima beres dari kita juga bisa ya. Nanti kita buatkan sesuai request yang diinginkan sama teman-teman sekalian. Nah, ini sudah kita buka. Coba kita lihat dulu pengirimnya siapa. Nah, ini pengirim Heru dari Bangkalan ya. Penerima Agung BMS Tech. Ini nomor dari admin BMS Tech. Silakan teman-teman yang mau konsultasi bisa langsung hubungi nomor yang sudah tertera di video ini. Dan ini juga alamatnya ya, juga sudah tertera. Jadi buat teman-teman yang mau kirim langsung bisa dikonsultasikan sama adminnya ya, nanti nomornya yang tertera di video. Nah, ternyata ini adalah Noken As Herek ya. Nah, jadi Mbak, nanti kita konfirmasikan dulu seperti apa requestannya. Oh, ternyata ini sudah bekas papasan ya. Kalau kita lihat ini sudah bekas papasan. Ini nanti mungkin minta diperbaiki, mungkin karena kurang maksimal ya. Nah, jadi monggo silakan buat teman-teman yang punya noken asnya masih kurang maksimal, tinggal kirim saja ke apa namanya BMS Tech, nanti konsultasikan sama adminnya, nomornya sudah ada di video. Nah, ini penambahan dari noken asnya. Nanti kita proses sesuai dengan requestan dan keinginan teman-teman sekalian ya. Nah, nanti kita buatkan sesuai seperti yang teman-teman inginkan. Oke, kita ke proses
Selanjutnya, simak terus video ini. Buat teman-teman yang belum subscribe, mohon bantuan subscribe-nya. Oke, kita skip dulu. Ya, oke. Ini adalah noken as yang sudah kita proses ya. Bisa teman-teman lihat. Ini kita buat sesuai request ya. Bisa teman-teman lihat sekalian ya, hasilnya sangat mulus sekali ya. Ini noken asnya teman-teman lihat detailnya ya, sangat mulus sekali ya, seperti pabrikan ya. Kem-keman atau papasan atau bubutan dari BMS Tech sangat mulus sekali ya, seperti kem-keman dari pabrikan ya. Silakan bisa teman-teman lihat. Jadi untuk requestannya noken as ini untuk spek 500 meter, kemudian untuk head standar, lap standar, untuk spesifikasi langkah 70, kemudian piston 66 ya. Jadi ini requestan untuk 500 meter ya. Jadi monggo silakan teman-teman ya yang mau order noken as, kita buatkan sesuai requestan ya. Teman-teman mau request untuk jarak 500 meter, kita buatkan jarak 500 meter. Teman-teman mau minta request untuk 1200 meter, kita buatkan untuk 1200 meter ya. Jadi teman-teman mau kirim bahan ke sini bisa seperti ini contohnya. Ini kirim bahan ke sini, kemudian kita camp di sini bisa. Atau seperti ini, ini bahan dari sini terima jadi juga bisa. Sebentar. Nah, sedikit cerita untuk noken as ini sebenarnya sudah di camp sama pemiliknya, tapi karena kurang maksimal katanya, lalu dikirim ke BMS Tech untuk dimaksimalkan untuk trek 500 meter ya. Silakan bisa teman-teman lihat, ini sangat mulus sekali, sangat rapi sekali ya, untuk kem-kemannya. Jadi teman-teman nggak perlu ragu, teman-teman kem atau bubut noken as di BMS Tech bisa teman-teman lihat sendiri untuk hasilnya. Waduh, blur sebentar. Jadi teman-teman kalau mau kirim noken as bebas ya. Pakai bahan yang sudah rusak juga bisa. Nanti kita proses sampai hasilnya seperti ini ya. Asalkan pada bagian ini ya, pada pahat bubutnya di sini, ini enggak terlalu kecil. Kalau terlalu kecil ini nanti akan banyak kerja ya. Sebenarnya bisa, cuman saya lebih memilih yang ininya enggak terlalu kecil ya. Kalaupun memang maksa teman-teman pakai yang sudah bekas bubutannya ini sudah sangat kecil, itu bisa tapi agak susah sebenarnya. Ataupun untuk templar standar mungkin bisa ya, mungkin bisa kita agak cepat pengerjaannya. Kalau ini untuk RRA tapi ininya sudah kecil, itu agak lama untuk pengerjaannya ya. Oke, mungkin sekian dulu dari video ini. Saya rasa sudah cukup jelas, bisa teman-teman lihat. Nah, ini enak saya juga main di sini. Nah, ini sangat mulus sekali, sangat bagus sekali ya. Monggo silahkan teman-teman yang mau pesan noken as seperti ini untuk spek Herex Touring, Herex harian, ini juga bisa ya untuk pengaplikasiannya ya. Nah, ini juga bisa, tapi perlu memang ada penyesuaian untuk teman-teman jika pengen pakai noken as seperti ini yang spek 500 meter seperti ini ya, memang perlu penyesuaian. Nanti bisa teman-teman konsultasikan saja sama adminnya ya. Oke, sekian dulu dari video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.